Oke, okay, assalamualaikum dan selamat pagi ya. Mana baru hadir, saya minta maaf. Yang mana masuk tadi pun, saya minta maaf sebab ada masalah lain sikit. Ada masalah lain sikit. Oke, okay. Di sini saya nak bagi info. Nak bagi info terkini. Oke, okay, banjir di Taman Seri Lebak, Temeluh, Pahang. Yeah. Banjir ni mula bermula pada 19 hari bulan. 19 hari bulan 12 2001, air dah memuliki masuk taman. Dan sehingga sekarang 23 hari bulan, baru ada tanda air nak surut. Itu pun baru turun dalam 2 hingga 3 inci. Ini banjir kali kedua pada tahun ni di Taman Seri Lebak Temeluh. Banjir kali kedua. Untuk kita kembangkan info supaya sahabat-sahabat kita di belah hulu pun dapat tahu keadaan semasa sini, dan sahabat-sahabat lain, surut dah ke tu? Belum, baru surut 2-3 inci baru. Tapi ada tanda-tanda surut dah 2-3 inci. Okey, cuaca pagi ni alhamdulillah nampak awan biru . Tapi ada kasar-kasar sedikit mendung. Tapi insyaAllah macam pagi semalam nampak mendung, tapi apa ni, cuaca panas. Macam awal tahun lah berapa kita lah rumah. Eh, tapi awal tahun lagi besar, tenggelam pula. Kau tenggelam. Okey, tengok air masuk . Petang ni dah boleh basuh. Basuh. Tengok air kuat lagi. Air masuk kuat lah, bukan goyang pun . Oh, mulai enjin tu dia. Buat pusing air. Okey, Tai. Luar tu ni belakang, Tai. Okey, orang satu.